Aduh, gara-gara Yuta nih kemarin nih, nggak disiram, jadinya WC mampet. Nambah kerjaan aku nih, mesti beresin WC mampet. Bisa main. We, 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 we. Kita nggak punya istana balon. We, 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 we. Ini istana balon Mio. We, 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 we. Mio jahat. Kenapa sih Mio ledekin aku? Aku juga kan mau main. Pengen main istana balon. Mio, aku boleh ikutan main gak? Aku main loncat-loncatan yang tinggi, sama main bola-bola. Mau, pengen main. Ini kan istana balon kita berdua. Enak aja, kan mama udah bilang ini istana balon punya Mio, warna pink. Yuta sana pergi, Mio gak suka lihat Yuta, muka Yuta nyebelin. Sana pergi, pergi, pergi gak? Jangan duduk-duduk di sana balon Mio. Cepet pergi, pergi, ih pergi. Yuta nyebelin, kalau gak mau pergi juga Mio pantatin terus ya. Nih lihat Mio pantatin, cukulin, Yuta nyebelin. Cepet pergi gak, ini kan sana balon Mio. Ngapain duduk-duduk di situ? Pergi nggak? Mio nyebelin banget sih. Mana ngeledekin Yuta terus. Bukannya minjamin istana balonnya. Yuta kan au main. Au main istana balon. Kenapa sih nggak mau minjemin? Pelit. Mio cengeng. Kamu ngapain nangis sih? Aku kan nggak ngapa-ngapain kamu. Ngapain kamu nangis? Ya udah terserah kalau mau ngadu sama mama. Aku nggak takut. Pokoknya aku mau main aja. Aku mau main loncat-loncatan. Loncat yang tinggi di istana balon. Yeay, main bola. Mau loncat-loncat. Terserah kalau kamu nangis. Nangis aja terus. Aku mau main balon. Mau main loncat-loncat tinggi. Aku mau loncat yang tinggi. Yeay. Tinggi. Yeay. Tinggi. Tinggi. Biarin aja Cimio nangis. Aku cuekin aja. Biarin, aku gak takut mama. Biarin aja. Akhirnya pulang kantor juga. Aku udah gak sabar nih, pengen cepat-cepat sampai rumah. Rasanya lelah sekali. Akhirnya sampai rumah juga. Aduh, rasanya lelah sekali seharian bekerja di kantor. Sepertinya anak-anak sedang bermain di istana balon. Loh, Yuta, kamu ngapain ngeledekin Mio seperti itu? Loh, Mio sayang, kamu kenapa nangis, nak? Mio, kenapa nangis? Yuta, udah jangan ngeledekin kayak gitu. Papa, Yuta nakal. Pa, tadi Yuta mukul Mio. Udah gitu, sekarang Yuta juga ledekin Mio. Yuta lebut istana balon Mio, pa. Kata Yuta dia gak takut mama papa. Nakal. Yuta, kamu jadi anak jangan nakal kayak gitu. Anak laki-laki gak boleh kasar sama perempuan. Harusnya kamu melindungi Mio, bukannya malah mukul Mio. Jangan nakal dong, ah. Papa,
Tapi tadi Mio duluan. Kita kan mau main di tanah balon, tapi diusir Mio. Mio duluan, Pak, yang nakal, bukan Yuta. Udah, Yuta, jangan banyak alasan. Kamu itu harusnya kalau salah minta maaf. Ya udah, kamu mandi dulu sama Ma ya. Ma, Yuta mau mandi. Ya udah ya, Pak. Ini mau mandiin Yuta. Ya ampun, Yuta, badannya sampai basah kayak gitu. Kamu ngapain aja sih? Mama, kita nggak mau mandi. Kita masih mau main. Kita na balon, Ma. Mama. Yuta, kamu mandi yang bersih ya. Jangan lupa pakai sabun. Bisa mandi sendiri kan? Ini Mama tinggal kamu dulu ya. Mama mau siapin makan malam. Yuta bisa mandi sendiri kan? Iya, Mama. Yuta bisa mandi sendiri. Yuta kan anak hebat. Anak pintar, Ma. Ya udah, kalau gitu Mama tinggal Yuta ya. Mama mau masak dulu buat makan malam kita. Mumpung Mama nggak ada, aku mau main air ah. Main air sepuasnya. Berenang-berenang. Yeay, Yuta berenang sepuasnya. Yeay. Kasian sekali tadi Mio menangis gara-gara dinakalin Yuta. Aku ajak Mio jalan-jalan ah. Mio? Mio masih sedih nggak? Jangan sedih ya, Mio. Papa ajak Mio jalan-jalan ya. Mio mau ya jalan-jalan naik motor? Iya, Papa. Mio mau jalan sama Papa naik motor. Mio senang jalan-jalan naik motor, Pa. Makasih, Papa. Iya, Mio. Terima kasih. Udah jadi anak Papa yang manis. Yuk, kita berangkat yuk. Siap-siap ya. Mio pegangan yang kencang ya. Hati-hati jatuh. Iya, Papa. Mio pegangan yang kenceng, Pak. Iya, Mio. Ngomong-ngomong, Mio mau jalan-jalan kemana? Papa ajak lihat-lihat pantai, mau nggak? Iya, Papa. Mio suka lihat pantai. Tapi nggak usah berhenti di pantai, Pak. Sambil jalan dari motor aja. Mio bisa lihat pantai dari motor. Itu dia pantainya, Papa. Bagus ya, Pa, pantainya? Iya, Mio. Pantainya bagus ya. Indah, luas. Ya udah lihat pantai. Kita pulang ke rumah ya. Oh iya, besok Papa ajak ke waterpark yang baru mau, Mio? Mau, Papa. Mio mau main ke waterpark, Pa. Ada yang baru ya, Pa? Ya udah, Pa, besok ya, Pa, ke sana ya. Iya, Mio. Besok kita main ke waterpark yang baru ya. Waterpark BT21. Mama, kenapa Yuta makan malam cuma dapat air putih, Ma? Kenapa kalau Mio dapat makanan banyak, sementara Yuta cuma dapat air putih, Ma? Kenapa, Ma? Yuta kan pengen mam yang banyak, Ma. Karena Yuta tadi sudah melanggar peraturan di rumah ini. Yuta tahu kan peraturan di rumah ini? Kalau ada yang nakal, maka jatah makannya akan diambil untuk diberikan kepada orang yang dinakalin. Tadi kan Yuta nakal sama Mio. Jadi, jatah makan Yuta memakasin Mio. Begitu. Thank you.
gimana? Udah siap semuanya? Nih, barang-barang udah papa masukin ke tas semua ya. Kalian gimana? Udah siap semua? Udah, Pak. Udah siap semua. Anak-anak udah pada mandi. Udah pada sarapan. Kita tinggal jalan semua, Pak. Ya udah yuk, kita jalan yuk. Tadi mobil juga udah papa panasin sih. Udah papa cek-cekin. Iya, oke, Pak. Waterparknya deket kan, Pak, ya? Yang di amusement park itu kan? Yang waterpark BT21 kan? Iya betul mah, waterpark yang baru itu waterpark BT21 yang gambar boneka-boneka personal BTS. Nah, ini dia waterparknya. Waterpark BT21 BTS. Tuh, lihat. Ada boneka-boneka BT21-nya. Luas juga ya waterparknya. Papa, Yuta pengen main air, Pa. Main pelocotan. Luas, Pa, tempatnya. Yuta juga. Yuta au air, Pa. Ayo, Pa, cepat ke sana, Pa. Yuta mau main air. Itu Yuta mau naik atas, Pa. Mau loncat-loncat yang tinggi. Iya, Yuta, sabar. Ini juga kan kita mau jalan ke sana. Mau main air ke waterpark. Ternyata sudah ramai orang ya, Pa. Padahal kita masih pagi nih jalan ke sini. Sudah ramai aja orang pada berenang. Iya, Ma, maklum. Namanya juga tempat hiburan baru buka. Biasanya kan begitu. Kalau yang baru buka pasti viral, pasti rame. Ya udah, Yuta dan Mio, kalian boleh main sepuasnya di waterpark ini. Main air sepuasnya, main prosotan sepuasnya. Tapi hati-hati ya mainnya ya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai terluka. Dan jangan sampai berantem. Mama papa di sini ya. Yuta mau main pelocotan. Naik yang tinggi. Pelocotan mana ya? Banyak juga pelocotannya. Yuta cari yang paling tinggi deh. Mana ya yang paling tinggi? Yang ini. Apa yang ini? Naik tangga lagi ah. Kita kan mau pelocotan yang tinggi. Ih, cegah. Banyak air-airnya. Yang mana ya? Yuta bingung. Yuta pilih pelocotan ini aja deh. Yuta udah puas main pelocotannya, udah bocen, ngapain lagi ya enaknya? Ih,
Anak ini ngapain sih? Aneh banget. Kamu lagi ngapain sih? Berdiri-berdiri di situ? Bukannya main pelocotan? Aneh. Aku lagi berenang, gaya penguin. Kamu ngapain mukul aku, Cih? Sakit. Ih, dia anak yang aneh. Ngapain sih berenang gaya penguin? Daripada berenang gaya penguin, mendingan main pelocotan, loncat-loncatan. Aneh. Ini juga ada anak aneh. Kamu lagi ngapain sih? Nggak main pelocotan, malah kayak gitu? Ih, aku lagi kena pemanasan sama papaku. Kenapa kamu ngeledekin gitu? Nggak sopan. Nggak sopan. Papanya galak. Macam aku dimalahin papanya. Ini ada anak aneh. Tapi untung gak ada papanya, jadi bisa aku ledekin. Kamu apaan sih ngeliatin aku begitu? Aku lagi berenang, lagi belajar berenang gaya lumba-lumba. Kamu ganggu aja sih. Sana pergi, kamu ganggu. Aku lagi berenang gaya lumba-lumba. Kamu gak bisa berenang sih, jadi ngeledekin mulu. Aneh aja sih berenang gaya lumba-lumba. Ini lagi anak ini ngapain dia berdiri-berdiri gitu? Aku pusing liatnya. Aneh. Kamu kenapa pukul aku? Aku kan lagi main sendiri di sini. Yuta, kamu jahat dan bikin nangis anak orang. Aku bilangin mama papa ya. Awas ya, aku aduin ya. Ya ampun Yuta, tadi kan mama papa udah bilang, boleh main sepuasnya, tapi jangan sampai berantem, dan jangan sampai bikin nangis anak orang. Ini Yuta malah mukul-mukul anak orang bikin nangis. Yuta ini cari gara-gara aja sih. Tapi papa, Yuta gak nakal kok. Abis anak-anak ini aneh, nggak mau main pelocotan, nggak mau main air, cuman diem-diem gak jelas. Yuta nggak suka liatnya. Terserah dia dong Yuta, orang mau ngapain? Kamunya yang usil, ngapain ngurusin orang? Kamu main aja sendiri, ngapain ganggu orang? Yaudah kita pulang. Kenapa Yuta gak dipesenin makanan, Pa? Yuta kan mau emam.
Abis berenang capek. Yuta lapar, Pak. Oh, Mam. Mio banyak makanannya. Papa banyak. Mama banyak. Yuta nggak dikasih. Karena Yuta kan melanggar peraturan. Tadi siapa suruh Yuta bikin nangis anak orang? Ganggu anak orang. Mukul-mukul anak orang. Orang mereka nggak kenapa-napa kok. Yuta duluan yang ganggu. Kemudian juga Yuta pukul. Ya udah, sebagai hukumannya, makan malamnya berarti jatahnya dikurangi. Jadi Yuta nanti makannya di rumah aja. Ya, udah nggak usah sedih, nggak usah kesal-kesal. Buat pelajaran Yuta juga, biar nggak ganggu anak orang. Oke? Iya, Mama. Maafin Yuta, Ma. Tapi nanti Yuta emam ya.